Kirim uang ke Fitri Zulaika berhasil. Kita cek. Nah, ini sudah masuk. Aku mau ngecek di aplikasi mBanking aku yang Taiwan. Aku buka ini aplikasi posnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Fitsula. Nah, video vlog kali ini aku mau buat tutorial bagaimana cara kirim uang lewat Dana pakai Visa Card. Ini aku langsung mau coba pakai Visa Card dari ATM Pos Taiwan. Langsung saja aku mau buka aplikasi Dana aku. Ini aku buka Dana aplikasinya. Terus tunggu sebentar, masih refresh, masih loading. Nah, ini sudah selesai. Setelah itu kita bisa pilih yang ini ya, bagian kirim. Kita klik langsung saja, berhubung aku sudah ada rekeningnya, langsung ini ya, aku pilih yang ini. Selanjutnya kita masukkan nominal yang akan kita transfer. Setelah selesai, kita pilih selesai. Nah, setelah itu kita klik bagian bawah lanjutkan. Nah, setelah itu kita pilih yang bagian ini ya, ada tulisan Visa. Setelah itu kita pilih bagian bayar, bagian bawah ini. Masih loading. Nah, ini akan muncul verifikasi kartu. Nah, setelah ini kita bisa klik yang bagian dapatkan verifikasi nomor. Kita tunggu SMS-nya. Masih belum masuk SMS-nya. Ini aku nggak tahu artinya, jadi aku harus cari artinya dulu. Aku mau cari artinya. Kalau belum masuk SMS-nya, kita bisa kirim ulang. Belum dapat SMS. Oh.
Oh, ini sudah masuk ya SMS-nya. Ini kodenya. Kita bisa tulis kodenya. Kita tulis di sini kodenya. Setelah itu kita pilih submit. Kita tunggu, ini masih. Nah, ini sudah selesai. Kirim uang ke Fitri Zulaika berhasil. Kita cek. Nah, ini sudah masuk. Aku mau ngecek di aplikasi mBanking aku yang Taiwan. Aku buka ini aplikasi posnya. Nah, ini sudah kepotong. Ini sudah kepotong ya untuk biayanya. Oh, ini adalah saldo aku yang dulu. Ini aku hitung dulu ya. Ini berapa 2 jutanya? Ini dari saldo 22.608. Aku pilih kalkulator. 22.608 min, ini sisa saldo aku 18.459. Sama dengan ini. Jadi untuk kita transfer dari aplikasi Dana pakai Visa Taiwan, ini kena potong 4.149 NT dollar. Kalau dirupiahkan sekarang krusnya, tinggal kita ngalikan. Bentar, aku cari dulu, mau cek krus berapa. Nah, ini krusnya 499. Berarti ini dikali 499 sama dengan, nah ini untuk biayanya kena 70.351 rupiah. Jadi kena potong ini. Nah, begitulah caranya ya. Ini sudah berhasil. Aku mau cek ke mBanking BCA aku dulu. Sudah masuk belum uangnya? Nah, ini tunggu layarnya dulu. Nah, ini sudah hijau, jadi aku bisa lihat mutasinya. Ini dari tanggal ini kita pilih. Kita masukkan PIN. Oke. Nah, ini sudah masuk, alhamdulillah. Jadi berhasil ya guys. Untuk kalian yang ingin, yang punya aplikasi mBanking, kalian punya mBanking ya, mBanking Pos Taiwan, terus kalian punya aplikasi Dana, itu sangat bermanfaat juga ya. Itu mBanking Taiwan yang ini, dan ini aplikasi Dana. Dan ini aku sudah masukkan kartu aku, ini kartu Visa ya untuk kaliannya. Ini sudah aku masukkan kartu Visa aku, dan ini bermanfaat banget buat kalian. Dan ini sudah aku masukkan di sini, ada tulisan Visanya ya. Sangat mudah dan waktunya juga sangat singkat. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Ikuti terus tutorialnya ya. Jangan lupa
like, comment, subscribe, share. Tunggu next video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.